Quickie, bitch. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Kibar Ramadan di channel Mr. DFR. Oke guys, pada kesempatan hari ini kita akan nge-review map Javalova cuy. Soalnya ada update baru dari mapnya. Oke, sebelum nge-review jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Soalnya subscribe itu gratis. Oke, dan gua mau bilang selamat tahun baru 2020 buat kalian semua cuy. Semoga di tahun 2020 ini kita semua dikasih kesehatan dan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke. Dan sorry banget gua baru nge-review lagi cuy. Soalnya gua habis tahun baruan bareng keluarga. Oke, langsung saja kita langsung nge-review mapnya cuy. Oh iya, gua mau kasih bocoran, di tahun 2020 ini bakalan banyak mod-mod baru cuy, dari autor-autor Euro Truck Simulator Indonesia cuy. Nantikan reviewnya di channel ini cuy. Oke, okay? Nah, kita sudah di tol cuy, dan di map di map Javalova ini katanya ada update baru cuy, yaitu jembatan layang tol Jakarta Cikampek. Kalian tahu Jakarta layang Jakarta Cikampek itu? Saya nggak tahu. Itu loh yang baru dibangun. Oh iya, dan gua juga pakai mod Fuso versi 4 by SMT ini LG cuy, begitu. Nah, ini modnya dan aksesoris sound systemnya juga limit group cuy, dari grup SMT. Oke, okay? Dan langsung saja kita gaspol saudara-saudara. Oh iya, gimana tahun baru kalian? Apa menyenangkan? Pasti menyenangkan dong ya kan? Masa tahun baru sedih mulu cuy. Harusnya bahagia, oke? Okay? Jangan cuma sedih lah. Kita nikmatin tahun baru ini dengan bersyukur dan jalani hidup dengan penuh kesederhanaan dan apa ya, baca. Oke, langsung saja kita gaspol cuy. Mantap klaksonnya. Oke, ini 49 km/jam cuy. Dan sorry banget kalau bakalan singkat cuy nge-reviewnya, soalnya kayak biasanya lah gua kalau nge-review nggak mau panjang-panjang cuy, soalnya takut kalian boring dengerin bacotan gua yang gak ada koedahnya cuy. Oke, langsung saja kita belok ke kiri cuy, nanti di depan. Nah, gua mau lihat nih update terbarunya, soalnya gua lihat cuma di screenshotannya aja. Oh iya, bagi kalian yang mau membeli mau membeli map ini, silakan hubungi Mas Rais cuy. Ini mapnya sel murah kok guys harganya. Waduh, jangan nyangkut,
ayo jangan nyangkut gitu. Ayo jalan nyangkut. Oh ya, dan gua di sini pakai grafik Oksigen by Mas Gilang Wisnu in the cell, dan gua pakai Raise Height by Mas siapa ya, lupa cuy, Sweet FX nama Raise Height-nya Mas siapa ya, gua lupa cuy, sorry. Siapa ya, nanti dah gua cantumin di link di deskripsi video cuy, nama author. Oke, kita langsung lihat aja cuy. Nah, gak sabar cuy mau lihat update-nya kayak gimana. Anjay, klaksonnya. Wih, hampir salah gerbang kok. Kita langsung terobos aja cuy. Iya. Oke. Mana nih? Dan gua juga. Nah, ini dia cuy. Mantap kan? Akan gua juga. Kita belok ke kiri. Anjay, mantap ya mas bro. Iya, kita naik dulu. Wih, kita naik dulu. Hey. Oh, layang jabatan sampai mantap jiwa. Anjir, mantap. Naik dulu, ya. Kita belum closing, kita naik dulu cuy. Aduh, naik dulu ya. Aduh, anjay, kagak naik. Nah, oke guys, sekian dulu dari review kita kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya cuy. Soalnya subscribe itu gratis, oke? Gua di Keeper Haramadan, sampai jumpa and see you next time. Bye bye. Bye bye. See you guys.